Pemirsa, bagi sejumlah orang, tinggal di negeri orang dalam waktu relatif lama membuat kangen masakan khas Indonesia. Hal ini juga dirasakan jemaah calon haji yang saat ini tengah berada di Tanah Suci. Rasa kangen menyantap masakan khas Indonesia terobati dengan aneka jajanan yang dijual di depan sejumlah hotel di Mekah. Biasanya di pagi hari, sejumlah mukimin atau pekerja asal Indonesia yang tinggal di Mekah menjajakan aneka makanan dan lauk pauk khas Indonesia, mulai dari gorengan, sambal, hingga lauk ikan asin. Tak pelak, beragam makanan kecil ini selalu laris dibeli jemaah calon haji yang kangen dengan masakan khas Indonesia. Sementara untuk makan sehari-hari, pemerintah menyediakan catering yang dimasak oleh juru masak asli Indonesia.